الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam dengan dipanggilnya kita, hei orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kami untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka hari ini kehadiran kita itu membuktikan bahwa kita termasuk orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, waktu dan kesempatan, kesehatan dan waktu yang sering kali orang-orang itu terlenakan dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Karena hanya dengan demikian Allah akan meningkatkan derajat kita kepada derajat yang paling tinggi. Saudaraku sekalian rahimakumullah, di samping kita tingkatkan iman, aman dan imun, karena pada kondisi sekarang ini kita sedang dilanda musibah pandemi, masa keiman, aman, imun ini harus selalu kita jaga. Imunitas dengan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan membawa masker dalam rangka untuk menjaga diri kita dan diri orang lain, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah juga. Saudara sekalian, baru saja kita telah melewati tahun 2020 dan kita masuk pada 2021 minggu pertama. Pergantian tahun merupakan suatu hal yang alamiah, tetapi pergantian ini bagi orang yang beriman senantiasa menjadi sebuah pelajaran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Sungguh di dalam pergantian langit, pergantian siang dan malam, sehingga pergantian siang dan malam itu terdapat satu tanda, satu ayat, satu pelajaran bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang senantiasa ahli zikir. Mereka senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, maka sudah sepantasnya pergantian tahun dari 2020 menjadi 2021 ini sebagai arena, kita jadikan sebagai arena bagi kita semua untuk meningkatkan introspeksi diri, untuk melihat sejauh mana bermuhasabah, sejauh mana perjalanan hidup kita. Allah peringatkan dalam sebuah ayat surat Al-Hajj 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri senantiasa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Lihat, khot itu hari esok, tapi beberapa mufasir semuanya bersepakat khot ini adalah kiamat. Persiapkan diri kamu untuk menghadapi suatu hari yang saat itu tidak ada. Yaumul la yaumul bala tanu illa man sallaha bi qalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi gunanya harta, hari di mana tidak ada lagi gunanya kecerdasan, kecuali kita menghadap dalam keadaan salam, qalbun salim, hati yang selamat. Allah beri kesempatan hidup kepada kita menikmati menghirup udara 2021 bisa jadi merupakan kesempatan bagi kita. Allah sayangnya kepada kita karena kita masih punya dosa, diberi kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa itu dengan bertaubat. Atau bisa jadi merupakan derajat bagi kita semua, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menambah kebaikan,
bisa jadi semacam itu. Tapi yang pasti kita harus senantiasa diingatkan Allah supaya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk mempersiapkan hari esok, hari kiamat. Dan hari kiamat sahih, kiamat yang paling kecil kata Rasul adalah kematian. Persiapkan diri kamu menghadapi kematian. Sekarang ini hampir tiap hari WA kita dipenuhi berita kematian saudara kita, berita kematian sahabat kita, berita kematian keluarga kita. Ini merupakan satu pelajaran. Cukuplah kematian itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Pelajaran apa lagi selain kematian? Oleh karena itu saudaraku sekalian, peringatkan Allah supaya kita senantiasa memperhatikan kematian ini, supaya memperhatikan hari esok ini sungguh sangat tepat. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, siapa orang yang paling cerdas di Rasul? Orang yang paling cerdas kata Rasul adalah mereka yang paling banyak ingatannya akan mati. Orang yang paling banyak ingatannya akan mati dan orang yang paling banyak mencari perbekalan untuk mati. Kadang mati adalah sebuah kepastian. Mati adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu kesempatan yang berbahagia diberikannya kesempatan merenggut menghirup udara 2021 merupakan satu kesempatan bagi kita untuk bertaubat, memperbanyak taubat istighfar kita kepada Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita tahun yang lalu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga menyatakan tidak akan bergerak hati seorang hamba kecuali nanti akan ditanya beberapa hal. Umurnya untuk apa dihabiskan? Untuk apa dipayahkan? Masa mudanya untuk apa dipayahkan? Ilmunya untuk apa dimanfaatkan, diamalkan? Dan hartanya, dari mana harta itu berasal? Dan untuk apa engkau distribusikan? Untuk apa ditasarufkan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan pasti akan dijawab, dipertanyakan kepada seorang hamba ketika nanti di akhirat nanti. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Hari di mana tidak ada lagi kekuatan-kekuatan lain, tidak ada lagi manfaatnya kita berkerabat, kita punya kerabat orang hebat, kita tidak punya lagi gunanya lagi, kita punya harta banyak, kecuali ketika kita waktu yang telah diberikan Allah kepada kita hidup 2021 ini untuk memperbanyak diri kita menjadi hati yang selamat, menjadikan hati kita qalbun salim, selamat dari maksiat, selamat dari kemusyrikan, selamat dari perbuatan-perbuatan zalim, kita menjadi orang yang baik. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah kita lewati, kejadian yang kita hadapi, kondisi yang kita alami ini tentu telah meninggalkan coretan-coretan amal dalam buku catatan amal kita. Apakah perbuatan itu lebih baik dari perbuatan buruk kita? Perbuatan baik kita lebih buruk dari perbuatan baik kita? Atau justru sebaliknya? Tentu saja yang bisa menjawab adalah kita semua. Allah berfirman, Yawma idhi yasurun nas ashtatan liwudhu a'malahum وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji sawi yang sekecil itu, dia pasti akan melihat balasannya. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu melakukan introspeksi, mengoreksi setiap hal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itulah para ulama yang menyebutnya sebagai muhasabah. Sayyidina Umar memerintahkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu li'arudil kibar yawma idzin ya'ruduna alayka minkum khabir. Koreksi, koreksilah dirimu sebelum engkau dihisab. Hitung-hitunglah dirimu, amalmu sebelum nanti kamu pasti akan dihitung oleh Allah. Dan bersiaplah bekal, persiapkanlah bekal
untuk menghadapi hari pertemuan besar yaitu kiamat. Hari di mana kalian dihadapkan kepada Allah dan tidak ada perkara yang sama dari kalian. Tidak ada perkara yang sama dari kalian. Karena Allah Maha Teliti, Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui. Rasulullah SAW. Oleh karena itulah sekali lagi kami mengajak kepada diri saya pribadi dan sekalian. Sungguh ini kesempatan yang sangat berharga. Berita kematian tiap hari sampai kepada hati kita. Bukankah ini sebuah pelajaran yang paling berharga bagi kita? Sudah siapkah kita untuk menghadapi kematian kita? Allah berikan kesempatan di dunia ini. Dunia ini merupakan mazra'atul akhlaq, adalah tanin, adalah tempat bercocok tanam untuk sampainya kita menghadapi akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Maka kesempatan di dunia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pekerjaan kita, semua profesi kita, semua adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatilah untuk mengabdi kepada Allah, jangan terbersit untuk melakukan maksiat, jangan terbersit untuk melakukan kezaliman-kezaliman, jangan terbersit karena sesungguhnya Allah Maha Menatap, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat di mana pun kita berada, bersembunyi di mana pun Allah akan memperhatikan kita dan Maha Teliti dengan segala perhitungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan senantiasa sujud bertasbih, kita tafakur sejenak, kita ini setumpuk daging busuk yang nanti akan jadi santapan cacing-cacing. Apa yang akan kita banggakan? Tidak lagi kita banggakan selain adalah amal-amal baik kita, amal-amal yang telah diberikan kesempatan oleh Allah dalam kesempatan ini. Semoga sekali lagi kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kita yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minallahi minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashru innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Wa qulu rabbi zidni 'ilma. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحفظ من حضر المسلمين ودمر أعداء الدين واحمل كلام الملك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلزال والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.